KPM. Bola ya. Okey. Okey. Alamak, tak kena. Macam mana ni ya? Nak kena panggil cikgu lah. Cikgu kat mana? Cikgu? Ah, cikgu. Cikgu, tolong saya sekejap, cikgu. Kita dah jumpa dah guru-guru penyampai kita pada hari ini, iaitu Cikgu Faizal dan Cikgu Sanusi. Hai Cikgu. Apa khabar Cikgu? Baik. Baik. Berserta juga adalah model kita pada hari ini, iaitu Nur Fatihah. Baiklah Cikgu. Kita dah belajar berkenaan dengan asas pukulan. Sekarang untuk hari ini kita nak belajar apa pula Cikgu? Okey, hari ini kita nak jelaskan setiap kelab yang ada dan apakah peranannya dan bilakah kita nak gunakan semasa di padang. Okey. Baik, maknanya untuk pada permulaan semasa dan juga bila kita nak habiskanlah. Yeah. Okey, jom kita mulakan, cikgu. Baik, secara umumnya, untuk kita memulakan permainan, kita akan menggunakan kelab yang kita panggil driver tadilah. Driver. Okey. Untuk kelab yang ni sebab kita memerlukan pukulan yang jauh. Baik. Jadi yang pertama sekali kita akan gunakan driver. Okey. Dan yang kedua, barulah kita menggunakan iron. Iron ini mengikut mengikut jarak yang tinggal untuk kita menghantar bola ke green. Okey, baik. Dia setiap iron berperanan dengan jarak yang tertentu. Okey. Tapi sebelum tu, Ego balik semula kepada driver. Driver tu digunakan di bahagian padang mana, Ego? Okey. Driver digunakan di bahagian permulaan permainan, iaitu di bahagian tee box. Okey. Apakah, kenapakah kita menggunakan driver? Untuk permulaan permainan, kita memerlukan pukulan yang jauh. Ya. Yeah. Jadi, driver ini digunakan untuk menghantar bola sejauh mungkin. Ya. Okay. Supaya dia hampir dengan green. Dan jenis pukulan yang kita panggil yang menggunakan driver adalah apa itu? Yang menggunakan driver kita panggil tee off. Tee off. Tee off. Okey. Yang berada di tee box. Okey, baik. Okey, selepas itu kita akan tengok jarak yang tinggal daripada bola kita ke green, barulah kita pilih iron yang sesuai untuk pukulan seterusnya. Okey. Dan apabila bola masih tidak masuk ke green ataupun tinggal sedikit lagi, kita akan menggunakan yang kita panggil wedges. Wedges. Yang pendek sekalilah. Okey. Wedges untuk kita melakukan chipping. Okey. Tujuannya ialah untuk menghantar bola sehampir yang mungkin ke lubang.
Okey, ataupun terus ke lubang pun boleh, Igo. Ataupun terus ke lubang lagi baik. Okey, ya. Yeah. Tapi biarlah kita jangan membuat jangkaan yang tinggi. Mm-hmm. Takut kita susah nak capai. Ya. Yeah. Jadi kita tetapkan matlamat kita untuk menghantar bola hampir yang mungkin kepada lubang. Baik. Bila dah hampir kepada lubang, barulah kita menggunakan pata ataupun pemukul rata tadi. Ya. Saya pegang kan, Igo? Untuk okey. Untuk menolak bola tadi yang berada dekat lubang tadi, untuk menolak bola masuk ke dalam lubang. Okey, cikgu. Kita dah tahu dah jenis-jenis kelab yang kita akan gunakan sepanjang permainan kita. Tapi apakah jenis pukulan yang kita akan gunakan mengikut kelab yang cikgu dah terangkan tadi? Okey, Sean. Yang pertama sekali, kita kena guna driver. Ya. Yeah. Yang mana ini biasanya permulaan untuk permainan. Ya. Yeah. Yang mana kita panggil tee off. Okey. Tee off yang berada di tee box lah. Baik. Yang mana di tempat itu ada dua penanda seperti yang kita tengok biru ni. Okey, baik. Jadi, matlamat kita untuk memukul bola sejauh mungkin. Ya. Supaya ia semakin hampir ke green. Okey, Sean. Untuk pukulan kedua, kita tengok dulu bola kita berapa jarak daripada bola kita tu ke green. Okey. Selepas kita dah kenal pasti jarak bola tadi, baru kita pilih iron yang sesuai untuk pukulan kedua. Okey, baik. Kemudian, kalau terus masuk ke green, kita akan putting bola tolak masuk ke dalam lubang. Okey. Kalau tidak sampai, kita ambil pula pukulan yang ketiga. Okey. Kita tengok pula jarak yang sesuai. Sekiranya hampir lebih kurang 10 meter ke green. Baik. Yang itu kita panggil pitch shot. Pitch shot. Ya. Okey. Kemudian kalau masih tidak masuk tetapi sangat hampir dengan green. Ya. Yang itu pula kita gunakan wedges, ya, pukulan yang kita panggil chipping shot. Okey. Tadi ada sebelum chipping tu apa tadi, Igo? Pitch shot. Pitch dengan chip. Chip. Apa beza di antara dua tu? Hanya jarak ataupun cara pukulan? Okey, yang pertama pitch ini lebih rendah. Okey. Kemudian bola bergolek lebih jauh. Okey. Yang chip shot, yeah, bola tinggi sedikit, okey, tapi bergolek dekat. Ah, okey, maknanya jarak daripada bola dengan rumput ataupun rumput lantai lah, Igo. Green. Daripada green tersebut. Uh-huh. Okey, tapi sekiranya bola tersebut masuk ke bunker ataupun masuk ke halangan ke, adakah kita akan gunakan pukulan yang berbeza pula? Okey. Pada asasnya pukulan yang sama juga. Ya. Yeah. Cuma di dalam bunker tadi itu kita panggil bunker shot. Bunker shot. Ya. Yeah. Okey. Okey, maknanya okey, saya nak ulas balik, Igo. Okay. Jadi pada permulaan tu adalah driving ataupun tee off. Yang itu memang kita akan gunakan satu ayunan yang besar lah, Igo. Ayunan yang besar. Ayunan yang besar. Lepas tu adalah kita akan panggil sama ada pukulan yang kedua, ketiga dan seterusnya sehingga masuk ke dalam green. Yang green itu pun akan gunakan ayunan yang besar. Tidak. 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 Dia lebih kepada pitch shot dengan chip shot, ayunan yang sedikit saja. Yang sedikit sahaja. Okey, baik. Sekarang kita dah faham dah lebih lanjut berkenaan dengan jenis-jenis pukulan. Apa kata kita ke padang, Igo? Okey, boleh. Okey, boleh ya. Tapi sebelum tu kita akan berehat seketika. Kembali semula selepas ini di Slot Sukan di Didik TV KPM. Kembali menonton Slot Sukan di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven, dan juga Cikgu Faizal dan juga Cikgu Sanusi. Bagi sukan kita pada hari ini iaitu golf. Baiklah cikgu, kita dah kenal dah jenis-jenis pukulan. Tapi sekarang kita nak fokus kepada pukulan apa pula untuk segmen ini? Sekarang ni kita berada di padang. Ya. Untuk memulakan permainan. Okey. Kalau kita dapat perhatikan, Fatihah sedang bersedia untuk memulakan permainan. Ya, tapi untuk sebelum kita mulakan, biasanya ada tak apa-apa senaman regangan ataupun senaman pemanasan badan sebelum kita mulakan game? Okey, Sean. Sudah tentu.
untuk memulakan permainan, ya, setiap atlet ataupun pemurid ataupun pelajar perlulah melakukan regangan. Ya, ya. Nampak bintang ke itu? Dia ada regangan yang ringan saja untuk golf ni. Supaya regangan ini penting supaya tidak berlakunya kecederaan semasa bermain. Okey. Okey, jadi kita perhatikan Fatihah sedang melakukan regangan kecil untuk melonggarkan otot-otot di badan, di tangan supaya semasa melakukan pukulan nanti dia akan menjadi smooth, dia akan menjadi lancar dan berkesan semasa membuat pukulan ataupun membuat swing. Tapi sebelum kita teruskan dengan pukulan, Igo, perlukah pemain golf tu mempunyai stamina yang tinggi ke ataupun kekuatan yang kuat kena angkat berat ke macam mana, Igo? Kalau ikutkan Sean, yang pertama sekali pemain ini mesti mempunyai kecergasan yang tinggi lah. Okey. Yang pertama mesti tak boleh tak cukup tidur. Okey. Dia mesti cukup tidur supaya kita boleh bermain dengan baik. Kemudian dia mesti makan yang cukup. Mengambil makanan yang cukup. Okey, baik juga. Okey. Kalau kita cakap manusia ada nak tambah? Okey, contoh kita dah cukup makan, dah cukup tidur, dah buat latihan regangan kita, Igo. Okey, apakah pukulan yang pertama yang kita akan lakukan di padang golf? Okey, baik. Pukulan yang pertama, kita lihat Fatihah berada di kawasan tee box. Okey. Okey, bila berada di kawasan tee box, bermakna akan bermulanya pukulan yang pertama. Ya. Selalunya pukulan yang pertama ni kita nak seboleh-bolehnya lagi dekat sejauh yang mungkin dan lagi dekat dengan lubanglah. Okey. Okey, jadi di sini Fatihah menggunakan driver untuk pukulannya yang pertama. Sebelum memulakan pukulan, kalau kita dapat perhatikan, setiap pemain biasanya akan melakukan rutin yang kebiasaan dia lah. Rutin iaitu pukulan di udara ataupun practice swing sebelum melakukan pukulan. Kemudian barulah melihat kepada sasaran yang hendak dituju. Maknanya lepas kita dah buat latihan ayunan kita, lepas tu kita akan pukullah bola tersebut. Sebelum tu kena tengok dulu sasaran kita. Sasaran kita. Supaya bola kita pergi ke tempat yang kita sasarkan. Okey. Sebenarnya latihan ayunan tu adalah untuk membuatkan kita selesa dengan ayunan dan merasakan kita berkeyakinan tinggi untuk melakukan pukulan. Sebab itu kita perlukan melakukan ayunan latihan sebelum memukul bola semasa bermain. Okey, cikgu, apa yang saya perhatikan sebelum Fatihah melakukan latihan ataupun pukulan latihan tersebut, dia juga ada meletakkan bola menggunakan tee. Boleh tak kita mulakan satu permainan tanpa menggunakan tee tersebut? Baik, penggunaan tee ni, Sean, penggunaan tee hanya boleh digunakan semasa permulaan permainan sahaja, semasa di tee box sahaja. Di tempat lain, tidak dibenarkan menggunakan tee. Okey. Jadi tee itu perlu supaya bola itu terletak dengan elok. Okey. Untuk memudahkan pemain memukul bola tersebut. Okey. Jadi kalau pukulan pertama tersebut ataupun tee off, kalau kita terpukul tee sekali dengan bola tu boleh jugalah, Jago. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Tak ada penalty ke apa-apa. Tee itu kita anggap dia sebagai penyangga. Penyangga bola supaya bola tu dapat duduk diamlah. Okey. Jadi selepas kita dah buat pukulan yang pertama iaitu tee off ataupun driving orang panggil. Okey. Apakah pukulan yang seterusnya selepas itu? Okey, Sean. Kalau kita perhatikan di situ, Fatihah menggunakan wood. Okey. Sebab apa? Mungkin pada jangkaan dia bahawa kedudukan bola masih jauh lagi daripada green. Jadi dia terpaksa menggunakan kayu yang panjang iaitu wood lah. Dan sekiranya dah selesai dengan pukulan yang kedua dengan menggunakan wood, namanya adalah pukulan kedua lah, Igo. Pukulan kedua lah. Okey, dan seterusnya adalah pukulan yang keberapa? Ataupun nama pukulan tersebut. Dalam golf, kiraan pukulan tu
Paling penting. Ya. Sebab itu yang menentukan skor kita dalam perlembagaan golf. Okay, jadi kita tadi kita dah pernah tengok Fatihah dah pukul membuat pukulannya yang pertama. Ya. Kemudian tee off tadi. Tee off tadi. Okay. Pukulan yang pertama. Pukulan yang kedua dia menggunakan wood. Baik. Jadi Fatihah telah membuat dua pukulan. Ya. Okey. Sekarang ini bola masih lagi belum sampai ke green. Okey. Jadi dia memerlukan bola memerlukan kayu ataupun iron yang cukup untuk menghantar bola supaya di atas green ataupun sebelum green. Okey. Okey. Jadi Fatihah akan memilih iron yang sesuai. Sesuai dengan jarak. Dengan jarak jarak yang ada. Okey, untuk sampai ke green. Nombor 5 hingga nombor 9 ataupun P ataupun S itu bergantung kepada jarak bola tu. Jarak tersebut. Okey, okey. Dan sekiranya contohlah dalam kes di mana Fatihah masih tak dapat nak pukul bola tersebut ke dalam green. Masih kita sambung dengan pukulan yang seterusnya lah. Ya, betul. Ya, maknanya dia akan kira pukulan yang ketiga, keempat. Tiada nama yang istimewa untuk yang itulah, Ego. Tapi kalau kita tengok pukulan yang kedua dan ketiga tadi, Sean Preston tak? Dia ada meletakkan pasir pada atas rumput. Ah, ya, cikgu. Kenapa, Ego? Sean tahu tak kenapa? Tak tahu lah, Ego, sebenarnya. Okey, setiap kali pukulan, kita tengok Fatihah melakukan pukulan tadi, dia memukul bersekali dengan tanah. Tanah pun dia terkeluar sekali. Inilah dalam etika permainan golf, dia mementingkan memelihara semula alam semula jadi. Jadi apa yang perlu Fatihah buat adalah untuk membaik pulih tanah yang telah terkeluar tadi. Dengan cara meletakkan pasir di atas bahagian yang telah tercabut rumputnya tadi supaya rumput tu boleh hidup kembali. Boleh tumbuh dan hidup kembali. Maknanya kita kena jaga jugalah. Bukan kita main kalau satu longgok tanah tu terkeluar, then kita kena gantikan baliklah, Ego. Kena apa yang ada pada persekitaranlah. Okey, baik. Dan sekiranya, saya balik semula kepada soalan saya tadi yang di mana, contoh driver merupakan driving merupakan ataupun tee off merupakan pukulan yang pertama. Seterusnya, yang kedua dan ketiga dengan menukar sama ada menggunakan wood ataupun menggunakan iron. Contoh, kita pada pukulan yang ketiga, kita menggunakan iron. Tapi lepas tu masih tak masuk green. Boleh tak kita tukar balik menggunakan wood mengikut jangkaan kita? Boleh tak? Okey, Sean. Apabila kita dah membuat pukulan yang ketiga, sudah pastinya bola itu semakin hampir dengan green. Jadi, selepas pada itu, takkan kita nak gunakan club yang untuk pukulan jauh. Sudah semestinya kita ambil club untuk penggunaan pukulan yang dekat. Bila tidak masuk ke green tetapi hampir, jadi di sinilah perlunya kemahiran chipping tadi itu. Pukulan chip tadi itu. Okey, tapi yang tu kita belum masuk lagi lah. Jadi untuk yang ni, Ego, maknanya apa yang patut seorang beginner macam saya ataupun amatur macam saya tahu apabila membuat pukulan drive ataupun tee off serta pukulan kedua dan seterusnya? Okey, Sean, setiap orang mempunyai kemahiran yang berbeza. Dan juga kekuatan yang berbeza. Seterusnya bentuk fizikal yang berbeza. Contohnya, Sean, katakan iron 7. Iron 7 yang Sean pegang ni, iron 7. Mungkin Sean boleh pukul iron 7 ini sejauh 150 meter. Contoh. Tapi saya tak mungkin sama. Saya mungkin boleh pukul 130 meter saja. Jadi di situ ada perbezaan sebenarnya. Sean akan menggunakan iron lain, saya menggunakan iron lain. Sebab tu peraturan tidak membenarkan kita memberi dan menerima pandangan. Jadi Sean kena tahu keupayaan Sean, kebolehan Sean menggunakan iron, setiap iron itu berapa jarak ni. Kena ada ketetapan. Maknanya untuk ni kita sebenarnya kena berlatih dululah sebelum supaya kita tahu keupayaan kita dan juga alat-alat yang kita gunakan tu berapa jauh ia boleh pergi dan teknik-teknik dan juga posisi kesemuanya lah kita kena tahu dengan betul lah. Bukan sahaja kemahiran kita tetapi juga alatan yang kita gunakan tersebut lah. Seperti mana yang cikgu sebutkan tadi, memang kita tak boleh berikan pendapat serta menerima pandangan juga sebab dia bergantung kepada integriti kita dan juga keupayaan kita untuk mengenal pasti
kemahiran serta keupayaan kita dalam menggunakan alatan yang kita ada lah, Cikgu. Betul. Okey, baiklah Cikgu, dan sebelum kita teruskan lagi, apa kata kita rehat seketika? Kembali semula selepas ini di Slot Sukan di Didik TV KPM. Anda sedang menonton Slot Sukan di Didik TV KPM bersama dengan Cikgu Faizal dan juga Cikgu Sanusi bagi permainan sukan golf. Okey, baik Cikgu. Tadi kita dah tengok dah tee off pukulan pertama, pukulan kedua dan pukulan ketiga. Sekarang kita nak fokus kepada apa, Cikgu? Okey. Baik, Syah. Baik, Syah. Kalau kita lihat, pukulan ketiga tadi menuju ke arah pokok. Okey, sekarang ni kita lihat Fatihah menjumpai bolanya berhampiran dengan pokok. Ya, Cikgu. Okey, jadi apa yang perlu Fatihah buat? Okey, yang pertama dia ada peraturan. Okey, walaupun pokok itu dah menghalang laluan, ke green, Fatihah dia tak boleh nak alihkan bola. Ya. Bila alih bola, peraturan mengatakan dikenakan penalti. Okey. Okey, dikenakan penalti. Satu penalti. Okey, jadi untuk mengelakkan di-penalize, dikenakan penalti, jadi Fatihah perlu untuk memukul bola itu. Jadi pukulan-pukulan termasuk seperti pitch shot itu penting di ketika itu. Sebab dia pitch shot ni dia tak nak bola tu terlalu tinggi. Dan bola tu dia nak rendah supaya tidak kena pada dahan pokok. Dan pukulannya, swingnya hanyalah memerlukan separuh sahaja. Itu half swing saja untuk melancarkan bola ke arah green. Okey. Okey. Pokok ni, Sean, merupakan sebahagian daripada padang permainan. Ya. Yeah. Secara semula jadi. Jadi kita tidak boleh mengalih bola tu. Okey. Kita kena terus bermain. Walaupun terhalang, maknanya kita kena terus melakukan pukulan. Okey. Andai kata kita tidak mahu memukul bola itu, mungkin boleh menyebabkan kerosakan pada kelab kita. Oh ya, okey. Mungkin boleh menyebabkan kerosakan. Pemain itu boleh membuat pilihan. Dia akan menyatakan bahawa bolanya tidak boleh dimainkan. Ataupun unplayable ball. Jadi di situlah Fatihah perlu mengambil mengalih bolanya dengan satu club length. Kalau kita tengok, Fatihah sedang buat untuk satu club length, mengalih bola itu. Tetapi Fatihah dikenakan penalti satu. Okey, walaupun memang bola tersebut memang susah untuk kita pukul ataupun ia boleh merosakkan club golf kita, masih kena penalti jugalah, Cikgu. Maknanya itu ikut nasib kita juga. Kecuali kalau dia teruskan bermain, tak adalah. Oh, tak adalah. Itu ialah pilihan seorang pemain untuk meneruskan permainan dengan bola yang sedia ada terletak tu, ataupun kalau dia tak nak meneruskan permainan, dia boleh mengalihkan bola tetapi dikenakan penalti. Penalti. Okey. Jadi pemain tu akan membuat pilihannya sendiri. Okey. Tapi yang tu adalah bagi kes ya, sekiranya bola tersebut di hadapan ataupun berdekatan dengan pokok ataupun pokok menjadi penghalang. Sekiranya dekat dengan contohnya dengan tiang elektrik ataupun tiang lampu. Macam mana tu pula, Igo? Yang tu pun kita boleh alihkan bola ataupun kena main juga ke, macam mana? Kalau binaan. Ya. Dalam kawasan padang itu ada binaan oleh manusia. Maksudnya Fatihah boleh mengalih bola itu tanpa sebarang penalti. Oh, boleh. Berapa jauh itu? Sama juga dengan panjang satu kelab. Satu kelab, tapi satu kelab tu dia kena, dia boleh mendekati ke lubang ataupun kena menjauhi. Tak boleh. Tak boleh ke mendekati green. Okey. Dia mesti lebih jauh daripada green. Ataupun selari pun selari. Selari sejauh mana yang mungkin. Terpulang kepada pemain itu. Okey, baik, baik. Yang itu adalah bagi pukulan pitching, ya, Cikgu? Pitching. Dan satu lagi kegunaan apa ni, pukulan pitching ni, di antara 10 hingga 80 meter. Okey.
10 hingga 80 meter, biasanya kita perlu memasukkan bola tu ke dalam kawasan green setepatnya. Okey. Jadi di situlah kita tak boleh gunakan hayunan penuh. Hmm. Kalau kita gunakan hayunan penuh, bola itu akan melebihi green. Jadi di situlah juga kegunaan kedua pukulan pitch ini. Menghantar bola itu ke green setepat mungkin. Okey, baik. Okey, selain daripada pukulan pitch tersebut, Igo, terdapat pukulan yang lain yang kita perlu tahu, Igo? Okey, kita perhatikan. Selepas Patihah dah buat pukulan pitch, dia dah buat pitch shot. Okey, bola dia masih lagi tidak sampai. Tetapi sudah terlalu hampir dengan green. Dah terlalu hampir dengan green. Jadi pilihan yang Fatihah boleh lakukan ialah membuat pukulan chipping shot. Okey, pukulan chipping shot ni dia akan menjadi lebih tinggi dan golekannya akan lebih sedikit. Daripada kita gunakan pitch, dia akan bergolek lagi jauh. Bila chip, dia akan lebih tinggi dan golekannya akan lagi pendek. Jadi dia memudahkan untuk mendekati lubang. Tujuan kita, matlamat kita adalah untuk bola itu kita hantar ke lubang, kalau boleh masuk, masuk. Sedekat yang mungkin. Kalau tak boleh masuk, sedekat yang mungkin. Jadi Patihah menggunakan kemahiran chipping shot. Okey. Tapi selain daripada pukulan menggunakan chipping shot tersebut, untuk ke green, boleh tak kita gunakan chipping shot untuk fungsi yang lain pula, Igo? Contohnya dekat bangka ataupun berdekatan dengan tasik ke ataupun halangan. Okey, salah satu lagi penggunaan chipping shot ni, untuk sekiranya bola kita berada di belakang bangka. Okey. Belakang bangka. Selepas bangka tu green. Jadi kita kena lakukan chipping shot ataupun kita panggil pukulan yang tinggi itu, atau selain daripada chipping kita panggil flop shot. Flop shot. Maknanya kita lambung bola setinggi mungkin untuk melepasi halangan tadi itu dan jatuh ke dalam kawasan green. Kita mungkin boleh buat chip shot. Tapi bila kita chip, mungkin dia akan keluar balik daripada green. Kalau boleh kita tak mau, kita nak bola itu berada betul-betul dalam green. Jadi kita boleh buat pukulan lambung ataupun kita panggil flop shot. Dan kalau kita bandingkan dengan pitching tadi, Igo, pitching menggunakan half swing, half swing ataupun ayunan separuh. Kalau untuk chipping shot tu sama juga ke ataupun ayunan yang penuh juga? Dia di separuh ataupun suku. Separuh ataupun sukulah. Quarter. Okey. Dan itu adalah dia kena target dia adalah pada bola tersebut, pada bahagian bola, bawah bola ke, tengah bola ke, atas bola ke, macam mana, Igo? Sama juga, bawah bola. Bawah bola untuk memastikan dia hayun ataupun ke udara lah, Igo. Okey. Salah satu perkara yang kita kena ingat, bukan kita mencongkel bola untuk menaikkan bola itu. Bola itu akan bergerak mengikut sudut yang telah ada pada kelab. Jadi kita hanya pukul seperti biasa. Sekira sudutnya besar, bola akan naik tinggi. Maknanya sama jugalah kalau contoh kita nak gunakan untuk chipping shot, kita kena pilihlah iron yang mempunyai sudut yang sesuai. Sama juga untuk untuk pitching shot jugalah. Yang tu kita pilih sudut yang berlainan pula, Igo. Okey, baik cikgu. Dan sekarang saya rasa kita dah faham dah berkenaan dengan chipping shot dan juga pitching shot serta flop shot untuk mengeluarkan bola daripada bangka. Dan semuanya menggunakan, bukan mengeluar daripada bangka tetapi daripada belakang bangka, melepasi bangka. Melepasi bangka, dan itu pun menggunakan peralatan yang sesuai dengan darjah yang sesuai juga untuk memastikan bola tu hayun ataupun bergerak ke arah yang kita yang nak, ya. Okey, dan sekarang, Igo, kita akan berehat seketika. Kembali semula selepas ini di Slot Sukan di Didik TV KPM.
Masuk maknanya ke bawah macam itulah. Yeah. Tunggu ke bola dulu. Ah, hai, anda sedang menonton Nak Sulap Sukan di Direct TV KPM bersama dengan Cikgu Faizal dan juga Cikgu Sanusi bagi permainan golf. Okey, baik cikgu. Sekarang contohnya untuk permainan kita, kalau kita nak pukul bola masuk ke green sekarang, tetapi termasuk bunker pula. Macam mana tu pula cikgu? Okey, baik. Pukulan dalam bunker tadi, kalau kita lihat Fatihah yang memukul dalam bunker ni, pukulannya lebih kurang sama dengan kita menggunakan pukulan chipping. Sama je. Ha. Cuma bezanya dia di dalam pasir. Okey, kita lihat Fatihah sedang memukul bola di dalam bunker. Okey, sebaik saja bola keluar sebelum Fatihah meninggalkan bunker. Ada etika yang perlu dipatuhi. Okey. Apa yang Fatihah perlu buat adalah memperbetulkan balik pasir ataupun tanah yang ada dalam bunker tu tadi. Okey. Dia betulkan balik, ratakan balik seperti sediakala. Termasuklah tapak kaki yang dipijak. Okey. Jadi bila dah seperti sediakala, dah rata seperti sediakala, barulah Fatihah meninggalkan green. Okey, apa yang akan berlaku sekiranya kita tak buat benda tu, Igo? Maknanya kita akan kena penalty ataupun ini lebih kepada etika dan juga integriti kita? Baik, dia sebenarnya etika ni dia tidak ada melibatkan peraturan. Okey, kalau Fatihah tak buat pun sebenarnya dia tidak dikenakan penalty. Cuma dalam permainan golf kita kena adil kepada semua pemain. Kalau kita tak melakukan seperti yang Fatihah buat tadi, apa yang berlaku kalaulah pemain yang di belakang Fatihah memukul bola dan masuk ke dalam bunker dan dia akan menghadapi kesukaran kerana kesan tapak kaki Fatihah masih lagi di situ dan sebetulnya dia akan mengalami kesusahanlah untuk memukul. Jadi tidak adil bagi pemain lain mendapat kesusahan tersebut dengan tindakan orang lain. Sebab permainan golf seperti yang kalau kita ingat, kita kena bermain di mana bola itu terletak. Kalau bola itu terletak dalam bekas pukulan Fatihah tadi itu, dia tak boleh betulkan. Jadi tak adil lah bagi dia. Jadi sebab tu pemain yang memukul di dalam bunker sebelum tu, dia kena ratakan seperti sediakala. Kalau tidak, tahap kesukaran dia dah meningkatlah sebab sepatutnya landscape tu memang tak ada lah. Tak ada. Lubang tu memang tak ada. Tak ada. Tapi disebabkan oleh Fatihah tadi, kalau dia tak betulkan, dia hanya memberi kesusahan kepada pemain yang lain. Okey, Sean. Sedikit tips mengenai pukulan dalam bunker. Ya, cikgu. Walaupun menggunakan swing yang sama, tetapi apabila bola berada di dalam bunker, kalau di atas rumput, kita akan kontaknya rapat. Maknanya kelab itu akan datang rapat kepada bola. Baik. Tetapi kalau dalam bunker, kita kena jarakkan kontak kita 1 inci ke belakang. Maknanya lebih kurang di sini. Kelab akan datang di sini. Dan kelab ini berperanan menolak pasir dan pasir itu akan menolak bola naik. Sebab bola tu macam dia separuh terbenam dalam pasir lah. Kalau kita pukul bahagian atas tu, nanti dia akan masuk dalam lagi. Dia akan ke bawah lagi. Jadi sebab tu kita kena ambil 1 inci di belakang untuk pendaratan kelab. Faham. Dan apabila kita melakukan address, kita tak boleh letak kelab ni di atas pasir. Itu melibatkan peraturan. Okey, seperti rutin dalam shot-shot yang lain, pukulan-pukulan yang lain, rutin seperti Fatihah buat tadi, ada rutin yang Fatihah buat terkena rumput. Tetapi di dalam bunker, rutin yang Fatihah buat sebelum mengambil pukulan tidak boleh kena pada permukaan pasir. Tak boleh. Jika kena pada permukaan pasir, dia akan dikenakan penalti. Kena penalti juga? Dikira satu kali kena, maknanya satu pukulan. Maknanya dalam bunker tu boleh buat pukulan apa ni testing dulu. Tapi tak udara. Boleh kena pasir. Kalau kena udara. Pasir, tambah satu. Kalau dia buat 3 kali ulangan, kena 1, 2, 3, maknanya 3 strok akan ditambah. Dan juga aktiviti membersihkan bola ni hanya boleh dibuat di green ataupun dekat fairway ataupun bahagian kawasan padang yang lain pun boleh ke, cikgu? Ataupun hanya di green? Secara asasnya hanya di green saja. Okey.
Satu lagi, Sean. Ya. Hanya pemain itu saja yang boleh meletakkan marker dan mengambil bola. Maknanya tak boleh ambil untuk orang lain. Oh, tak boleh lah. Tak boleh untuk pemain lain, kita tak boleh tolong. Walaupun kita nak, membantu secara kita, jujur, kalau nak membantu ikhlas, secara ikhlas, tak boleh. Tak boleh juga. Kerana pemain itu sendiri yang melakukan pengambilan bola itu. Tetapi, Sean, satu lagi, sebelum kita, apabila bola itu selesai mendarat di green, ada satu perkara yang kita kena tengok. Apa tu? Mungkin Cikgu Sanusi boleh jelaskan. Baik, bola ni dia berat. Ya. Okey, datangnya daripada beberapa ketinggian lah. Okey, apabila bola itu mendarat di atas green, kebiasaannya dia akan menimbulkan kesan pada permukaan green. Dia akan ada lekuk dekat situ. Okey. Jadi untuk bertindak adil terhadap pemain lain, seperti apa yang kita lakukan di dalam bunker, apa yang kita perlu lakukan adalah dalam etika permainan golf, lekuk itu kita panggil pitch mark. Pitch mark. Pitch mark. Jadi untuk bertindak berlaku adil kepada pemain lain, pitch mark itu haruslah kita betulkan. Okey. Okey, caranya seperti yang Fatihah dah tunjukkan. Okey, selepas tanah itu digemburkan semula dan diratakan semula supaya adil kepada pemain lain. Nah, itu adalah salah satu etika di dalam permainan golf. Okey, sekarang saya dah faham dah jenis-jenis pukulan dan bagaimana kita membuat pukulan tersebut dan di mana dan juga alatan yang kita gunakan untuk pukulan golf kita. Dan sebelum kita mengakhiri program kita, Igo, boleh tak cikgu berikan sedikit rumusan kepada apa yang kita dah belajar untuk hari ini, Igo? Okey, sebelum tu kita ada soalan kepada Sean. Oh, pada saya, Igo. Okey, ya. Okey, cikgu Sanusi teruskan. Pukulan. Okey, Sean. Kalau kita perhatikan tadi, kita dah tengok simulasi permainan golf tadi daripada permulaannya di tee box dan kemudian sehinggalah bola itu masuk ke dalam lubang. Berapakah pukulan yang telah dibuat oleh Fatihah? Okey, cikgu. Okey, kita pergi satu persatu. Okey, baik. Yang pertama, daripada tee off. Tee off. Okey, lepas tu masuk ke fairway lah. Saya rasa dia ada satu. Lepas tu dia gunakan apa? Dia gunakan masa tee off tu dia gunakan wood. Driver. Lepas tu dia gunakan wood. Lepas tu dia gunakan iron. Lepas tu iron tu dan dia termasuk ke dalam bunker. Dia sebelah pokok ke itu? Pokok. Okey. Okey, lepas tu dia buat pukulan terus. Okey. Masuk ke? Masuk ke bunker. Bunker menggunakan apa ni? Iron juga. Okey. Okey, yang kelima dah lima kan? Keluar bunker, masuk ke green. Green. Okey, lepas green tu putting dia saya rasa ada dua Satu. Ada satu je. Satu. Salah kira lah. Maknanya markahnya adalah enam. Betul, Sean. Betul. Jadi itulah skor Fatihah di lubang itu. Oh, okey, okey. Dan nanti pada akhir kemudian, kita akan campur 18 lubang. Berapa jumlahnya? Okey, baik. Dan Cikgu Sanusi nak tambah apa-apa, Cikgu? Ya, untuk permainan golf, permainan golf ni dikira untuk satu pusingan permainan golf melibatkan 18 lubang. Kalau satu lubang, dia bukan komplit satu pusingan. Walaupun dia main 9 lubang pun tidak tidak lengkap satu pusingan permainan golf. Permainan golf ini lengkapnya adalah sebanyak 18 lubang. Jadi kiraan setiap lubang tu dikira dan dicampurkan dengan 18 lubang, itulah skor yang kita perolehi pada hari itu. Okey, wow, memang saya belajar banyaklah daripada Cikgu Faizal dan juga Cikgu Sanusi. Terima kasih lagi sekali cikgu-cikgu atas perkongsian ilmu cikgu pada hari ini. Dan kepada mereka yang menonton, harap ia memberi manfaat kepada anda semua. Kita akan jumpa lagi di episod yang seterusnya. Slot sukan setiap hari Sabtu dan Ahad pukul 7.30 malam hanya di Direct TV KPM. Jumpa lagi. Bye.
KPM.